Allah murka dengan riba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Setiap pinjaman yang ada kelebihannya, kita utang itu 150 juta. Setelah berjalan lancar, total menjadi 350. Dengan syarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang diharamkan oleh Islam. Kalau kalian tidak meninggalkan riba, diumumkan perang. Pak Zanu biharbi minallahi wa rasul. Perang sama Allah. Perang melawan Allah dan Rasul. Jadi balik fakta oleh tim kolektor dari pihak leasing. Fa'in lam taf'alu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. Perang sama Rasul sallallahu alaihi wasallam. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akil ar-riba wa mukilahu. Yang ngasih makan riba, pinjam uang. Wa katibahu. Yang jadi penulis. Hati-hati kalau yang kau tulis adalah akad riba. Wa syahidai. Wa qala hum sawa'un. Sama dosa juga. Allah melaknat pemakan harta riba. Laknat adalah diusir, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Satu dirhamnya riba itu kata Rasulullah sama dengan 36 kali berzina. Lalu kita merasa remeh dan kita melakukan riba padahal lebih parah daripada dia berzina dengan ibunya sendiri. Itu yang paling ringan.